Halo guys, balik lagi di Awesome Studio. Beberapa waktu lalu tersiar kabar soal gaji asisten Presiden Donald Trump, yaitu Madeleine Westerhout. Meski usianya baru 26 tahun, tapi ia bisa mendapatkan gaji sebesar 1,8 miliar per tahun atau setara dengan 150 juta per bulan. Angka tersebut tentu termasuk fantastis untuk pekerja seusianya. Sebab rata-rata gaji karyawan berusia 25-34 tahun di Amerika Serikat sebesar 579 juta per tahun atau sekitar 48 juta per bulan. Kalau asistennya saja punya gaji yang cukup tinggi, kira-kira berapa ya gaji para presiden? Inilah daftar gaji presiden tertinggi di dunia yang dilansir dari CNBC berikut ini. Sebelum masuk di video ke-10, jangan lupa ya guys untuk support channel ini dengan like dan subscribe. Dan jangan lupa tulis komen kalian di bawah, kritik dan saran kalian yang akan membangun channel ini. Ke-10 Presiden Donald Trump, Amerika Serikat. Ternyata dari 10 jajaran presiden dengan gaji tertinggi, Trump justru berada di urutan terakhir. Miliarder dengan total kekayaan 3,1 miliar US dollar atau setara dengan 45,99 triliun ini mendapat gaji sebagai presiden sebesar 400.000 US dollar per tahun atau sebesar 494,5 juta per bulan. Ke-9 Presiden Alexander Van der Bellen, Austria. Setingkat lebih tinggi dari Trump, ada politikus sekaligus ekonom Austria Alexander Van der Bellen. Presiden yang pernah menjadi profesor di Universitas Wina ini mulai menjabat sejak 2017 hingga sekarang. Ia mendapat gaji sebesar 404,5 ribu US dollar per tahun atau sekitar 499,8 juta per bulan. Ke-8 Kanselir Walter Turner Swiss. Sistem pemerintahan Swiss emang cukup unik. Jabatan kepala negara dipegang oleh 7 orang Dewan Federasi Swiss atau Swiss Federal Council. Setiap presiden memiliki masa jabatan 1 tahun yang dipilih dari anggota Dewan Federasi tersebut. Nah, Kanselir Walter Turner merupakan kepala staf Dewan Federal. Atas jabatannya tersebut, ia berhak mendapatkan gaji sebesar 470.000 US dollar per tahun atau setara dengan 581 juta per bulan. Ke-7 Presiden Alain Berset, Swiss. Tentunya, gaji presiden Swiss melebihi gaji kanselir. Jabatan ini diduduki oleh Alain Berset sejak awal tahun ini. Politikus dari Social Democratic Party ini mendapatkan penghasilan sebesar 483 juta per tahun atau sebesar 597 juta per bulan. Perdana Menteri Malcolm Turnbull, Australia. Turnbull menggantikan Tony Abbott sebagai Perdana Menteri Australia ke-29. Ia telah menjabat sebagai Perdana Menteri selama kurang lebih 3 tahun. Selama itulah ia mendapatkan penghasilan sebesar 527,8 ribu US dollar per tahun atau sebesar 652 juta per bulan. Ke-5 Raja Willem Alexander, Belanda. Raja Willem Alexander telah menjadi penerus tahta kerajaan sejak 2013. Sebagai raja, ia berhak mendapatkan 1.094 juta US dollar per tahun atau setara dengan 1,3 miliar per bulan. Willem Alexander merupakan raja Belanda pertama setelah lebih dari 120 tahun dipimpin oleh ratu. Sebelumnya, tahta dipegang oleh sang ibu, Ratu Beatrix, yang mengundurkan diri setelah 33 tahun menjabat. Ke-4 Kaisar Akihito, Jepang. Kaisar Akihito dikenal sebagai pemimpin yang dicintai rakyatnya. Ia bahkan telah menjabat sejak tahun 1989 atau selama 29 tahun. Kabarnya, ia berencana turun tahta tahun depan.
Sebagai kaisar, Akihito mendapat gaji sebesar 3.086 juta US dollar per tahun atau sebesar 3,8 miliar per bulan. Ketiga, Ratu Margaret II, Denmark. Ratu Margaret II berkuasa sejak tahun 1972 hingga saat ini. Selain sebagai seorang ratu, ia juga dikenal sebagai pelukis handal dan jago mendesain pakaian. Penghasilan Ratu Margaret II diketahui sebesar 13,5 juta US dollar per tahun atau setara dengan 16,7 miliar per bulan. Kedua, Raja Philip Belgia. Raja Philip merupakan penguasa monarki termuda di Eropa setelah Raja Belanda Alexander dan Raja Spanyol Philip VI. Penghasilannya sebesar 14,4 juta US dollar per tahun atau sebesar 17,8 miliar per bulan. Pertama, Ratu Elizabeth II, Kerajaan Inggris. Nah, inilah pemimpin negara dengan penghasilan tertinggi. Di usianya yang kini menginjak 92 tahun, Ratu Elizabeth II telah berkuasa selama lebih dari 66 tahun. Sebagai pemimpin negara dan gaji tertinggi di dunia, ia mendapat sebesar 107 juta US dollar per tahun atau setara dengan 132 miliar per bulan. Lalu bagaimana dengan Presiden Indonesia? Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2000, gaji presiden sebesar 6 kali dari gaji pokok tertinggi pejabat selain presiden dan wakil presiden. Jika ditotal dengan tunjangan jabatan, gaji Pak Jokowi diperkirakan sebesar 62 juta per bulan. Sebagai negara berkembang, wajar saja kalau gaji Presiden Jokowi berada jauh di bawah mereka. Oke guys, itu aja untuk video pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk share video ini ke teman kalian. Dan jangan lupa klik tombol notifikasi agar kalian gak ketinggalan info menarik lainnya. See you next video and stay awesome.